Kemerdekaan berarti setiap usus perut rakyat berisi nasi, vitamin dan zat besi. Kemerdekaan berarti setiap usus perut rakyat berisi nasi, vitamin dan zat besi. Siapa anak Ibrahim? Mama truk tok kun tu. Sampai sekarang, saya respect dia. Kalau ada benda yang tak respect, kita tolak. Kita ada dan hidup. Sekarang, selepas berpuluh tahun, dia hantu selepas berpuluh tahun, dia hantu sebagai orang putih yang menang pilihan raya. Sekarang, dia juga masuk parlimen semula. Makanya, sebagai orang macam saya ni, minta benda yang baik-baik Anwar boleh bikin. Kita lupakan hal-hal politik lain. Sebagai tulis, minta Anwar bagi tumpuan kepada yang perbuatan tulisan. Ambil pasal penulis, pasal sastrawan. Jangan asyik kulti sangat. Beri tumpuan kepada tumpuan. Pasal sastra, dia menyebutkan. Saya teringat semasa dulu Anwar, semasa Anwar jadi menteri kewangan, dia pernah aktifkan aktiviti fusi di ofis dia. Minta apa yang dia pernah buat teruskan. Ini buku-buku. Aktifkan pasal buku-buku. Sekarang ini bidang sastra, bidang perbukuan seolah-olah terbiar. Kami terpaksa usaha sendiri, jual besi sendiri. Gomen macam tamil terukun. Bila tumpuan, kami pun rakyat juga mau makan juga. Saya ni tak ada kerja, pendapatan pun tak ada. Cuma harap pasal jual beli buku saja. Sebagai rakyat, bila wakili kawan-kawan penulis, gomen bagi tumpuan pasal perbukan. Macam saya cakap tadi, dok. Perbukan pasal sastra, pasal budaya, kesenian, apa-apa. Aktifkan, hidupkan. Jangan asyik ulti saja. Okey. Terima kasih. Hidup ceruk tokon. Hidup ceruk tokon. Hidup ceruk tokon.